macam itu. Ya, bagi saya kedudukan bahagian serangan itu ada bahagian Sendabi agak memang berada di posisi tapi tidak begitu manfaat untuk pasukan Sendabi. Dan kita dapat saksikan juga yang menjadi perancang utama juga kita gambarkan sebagai Nazrin Nawi berada di kiri dan Safiq Rahim seolah-olah punya peluang yang begitu terbuka. Adakah mungkin sedikit gopoh di depan jaring itu? Ya, wall pass dan open play yang dilakukan oleh Safiq dan Nazrin Nawi begitu baik sekali tapi sedikit tersasar. Dan inilah secara tiba-tiba Luciano Figueroa melulu seolah berada daripada blind side, tidak dapat dilihat di situ, tapi dengan tandukan yang menghukum kealpaan bagi pertahanan dan juga menjaga gol dengan satu gol kosong di separuh masa pertama. Ya, itu satu hantaran corner kick yang good free kick yang dilakukan oleh Nazrin Nawi, betul-betul direct kepada